IPB University. Berikut adalah video induksi keselamatan. Saat ini kita sedang berada di Gedung Geraha Widya Wisuda atau GWW. Gedung ini memiliki satu pintu utama di lantai 1 serta menggunakan pintu yang dapat dibuka pada semua sisinya. Pada lantai 2 terdapat dua pintu di sebelah kanan dan kiri gedung. Gedung ini memiliki dua toilet yang berada di lantai 2 pada kedua sudutnya. Ruang VIP berada di sebelah kanan dari arah pintu utama. Musola berada di sisi luar gedung. Gedung ini juga dilengkapi dengan ruang medis yang berada di kanan luar gedung. Dan gedung ini dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran, yaitu apar dan hydrant yang tersebar di dalam maupun di luar gedung. Bila terjadi kebakaran, jangan panik dan tetap tenang. Jika kondisi api masih kecil dan dapat dikendalikan, lakukan pemadaman dengan peralatan yang telah disediakan. Jangan ambil resiko dengan melakukan tindakan yang tidak perlu. Segera lakukan evakuasi dan informasikan ke pihak terkait. Gunakan semua pintu yang terbuka dan terdekat sebagai jalur evakuasi. Berkumpul di titik berkumpul yang telah diberi tanda. Ikuti arahan petugas dan jangan kembali ke dalam gedung jika tidak ada arahan. Jika terjadi gempa bumi, tetap di tempat Anda dan jangan berlari keluar gedung. Tetap tenang dan ingat langkah berikut. Merangkak di lantai, lindungi kepala Anda dengan tangan Anda, berpeganganlah pada kaki kursi, hindari benda-benda yang tinggi agar tidak menimpa Anda, hindari kaca dan benda-benda yang dapat berjatuhan lainnya. Jika berada di lantai 2, hindari bersandar pada pagar untuk menghindari resiko terjatuh. IPB University merupakan kawasan bebas asap rokok. Jagalah kebersihan sekitar dan buanglah sampah pada tempatnya sesuai dengan jenis sampah Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menjalankan aktivitas Anda. Kampus terbaik, inspirasi, tebarkan harapan. Kampus terbaik, inovasi, wujudkan impian. Kampus terbaik, integritas, kuatkan tujuan. Kampus terbaik, beri terbaik untuk negeri, untuk dunia, umat manusia, dan alam semesta. Mari bersama hadirkan masa depan dalam langkah dan pikiran agar selalu terdepan berbekal ilmu dan jiwa pengabdian. Deras arus zaman takkan tertahan, majulah melangkah, oh majulah. Inspirasi, tebarkan harapan. Kampus terbaik, inovasi, wujudkan impian. Kampus terbaik, integritas, kuatkan tujuan. Kampus terbaik, beri terbaik untuk negeri, untuk dunia, umat manusia, dan alam semesta. Bersama hadirkan masa depan dalam langkah dan pikiran agar selalu terdepan berbekal ilmu dan jiwa pengabdian. Deras arus zaman takkan tertahan, majulah melangkah. We'll be right back.
Atas nama Institut Pertanian Bogor, kami menyampaikan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu yang hadir di tempat dan siang sudah bergabung melalui daring, serta Bapak Ibu segenap tamu undangan yang kami hormati. Selama acara berlangsung, kami mohon untuk memelihara kehikmatan acara dengan menonaktifkan audio di laptop atau telepon genggam dan alat telekomunikasi lainnya. Bagi Bapak Ibu yang bergabung melalui daring, mohon agar mengaktifkan video selama acara berlangsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hadirin yang terhormat, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, acara bersejarah yaitu sidang terbuka Institut Pertanian Bogor dengan acara khusus orasi ilmiah guru besar Profesor Dr. Insinyur Abdul Munif, Master of Science in Agriculture. Profesor Dr. Insinyur Agus Saleh Atmadipura, Diplom Detut Superior Spesialise. Profesor Dr. Insinyur Haryanto, Magister Science, sebagai guru besar tetap pada Fakultas Pertanian, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, dan Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Dimulai. Prosesi memasuki ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Come.
Indonesia Raya, ciptaan W.R. Supratman, diikuti oleh seluruh hadirin. Himne IPB, ciptaan M. Safei Atmodi Wiryo, diikuti oleh seluruh sivitas Akademika IPB. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Rektor membuka sidang terbuka Institut Pertanian Bogor. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, sidang terbuka Institut Pertanian Bogor pada hari ini, Sabtu 27 Mei 2023, dengan acara khusus orasi ilmiah Guru Besar Profesor Dr. Abdul Munif, Profesor Dr. Agus Saleh Atmadipura, Profesor Dr. Haryanto sebagai guru besar tetap pada Fakultas Pertanian, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, dan Fakultas Ekonomi dan Manajemen dibuka. Yang terhormat pimpinan dan anggota Majelis Wali Amanat, pimpinan dan anggota Senat Akademik, pimpinan dan anggota Dewan Guru Besar, para wakil rektor, dekan serta hadirin dan seluruh undangan yang kami muliakan. Atas nama seluruh sivitas akademika IPB, saya menyampaikan selamat datang kepada seluruh undangan
dan terima kasih atas kehadirannya pada orasi ilmiah guru besar ini. Ucapan selamat datang dan terima kasih juga disampaikan atas kehadiran Pak Sara Daring, pimpinan Majelis Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Marilah kita semua bersama-sama mengikuti acara orasi ilmiah guru besar ini dengan hikmat. Selanjutnya, saya persilakan Saudara Ketua Dewan Guru Besar untuk memimpin orasi ilmiah guru besar ini. Ketua Dewan Guru Besar memimpin sidang terbuka orasi ilmiah guru besar IPB. Terima kasih Saudara Rektor. Hadirin yang terhormat, pada acara ini, di hadapan yang terhormat, sidang terbuka Institut Pertanian Bogor disaksikan oleh seluruh hadirin yang amat pembelajar, Profesor Dr. Insinyur Abdul Munif, Master of Science in Agriculture, akan menyampaikan orasi ilmiah guru besar dengan judul Peran Bakteri Endofit dalam Pengelolaan Kesehatan Tanaman dan Pemanfaatannya untuk Pengendalian Fitonematoda. Yang amat pembelajar, Profesor Dr. Insinyur Agus Saleh Atmadipura, Diplom Ditut Superior Spesialis, akan menyampaikan orasi ilmiah guru besar dengan judul Oseanografi Operasional Laut Kepulauan Nusantara dan Inovasi Digital Twin of the Ocean untuk eksplorasi sumber daya kelautan dan mitigasi cuaca laut ekstrim. Dan yang amat pembelajar, Profesor Dr. Insinyur Haryanto, Magister Science, akan menyampaikan orasi ilmiah guru besar dengan judul Dampak Perubahan Sistem Agribisnis Terhadap Peningkatan Kesenjangan Ekonomi Rumah Tangga Pertanian dengan Non-Pertanian. Selanjutnya, saya persilakan Saudara Dekan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, Profesor Dr. Insinyur Suryo Wiono, Master of Science in Agriculture, untuk membacakan riwayat hidup yang amat pembelajar, Profesor Dr. Insinyur Abdul Munif, Master of Science in Agriculture. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Riwayat hidup Profesor Dr. Insinyur Abdul Munif MSc AGR. Profesor Dr. Abdul Munif lahir di Pati, Jawa Tengah pada tanggal 9 Juni 1963, putra pertama dari 7 bersaudara dari pasangan Bapak Almarhum Muzi dan Ibu Almarhum Hajah Hindun. Profesor Abdul Munif menikah dengan Dr. Elisnina Herliana MSI pada 4 November 1990 dan dikaruniai 4 orang putra-putri yaitu Muhammad Hidayatul Mustofa STP MSI, Abdullah Fatan Taufik SE MHan, Siad Muhammad Imani dan Khansa Zakiyah Amanina. Profesor Abdul Munif menempuh pendidikan di SD Negeri Raci Kecamatan Bangil, SMP Negeri 2 Bangil, dan SMA Negeri 1 Pasuruan, Jawa Timur. Kemudian menyelesaikan sarjana di jurusan Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan, Faperta IPB, lulus tahun 1988. Master of Science in Agriculture di Georg August University of Göttingen, Jerman, lulus tahun 1993. Dan Program Doktoral Penyakit Tanaman di Rheinische Friedrich Wilhelm University of Bonn, Jerman, lulus tahun 2001. Profesor Abdul Munif menjadi dosen tetap pada Departemen Proteksi Tanaman Faperta IPB sejak tahun 1989 dan diangkat sebagai guru besar tetap Fakultas Pertanian IPB bidang Ilmu Hama dan Penyakit Tanaman sejak 1 Juli 2022. Pekerjaan lain yang diemban antara lain sebagai Sekretaris Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan Faperta IPB 1994 sampai 1997, tenaga ahli merangkap Sekretaris Menteri Pertanian Republik Indonesia 2004 sampai 2009, Sekretaris Senat Fakultas Pertanian IPB 2011-2015, Tim Review Akademik Calon Penerima Beasiswa LPDP Kementerian Keuangan RI 2016-2021, Affiliate Scientist di Seamu Biotrup tahun 2018-2020, dan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid DKM Al-Huriyah
IPB 2019 sampai sekarang. Sebagai dosen di IPB, Profesor Abdul Munif mengampu mata kuliah S1 sampai S3 diantaranya dasar-dasar kesehatan tanaman, pengendalian hayati penyakit tumbuhan, karantina tumbuhan, biologi patogen tumbuhan, agroekologi, pengendalian terpadu hama dan penyakit tanaman, politik pertanian, peraturan perundangan dalam perlindungan tanaman, nematoda patogen tumbuhan, bioekologi mikroba endofit, interaksi mikroba tanaman, dan ekologi patogen tular tanah. Sampai saat ini, beliau telah meluluskan 56 mahasiswa S1, 40 mahasiswa S2, dan 6 mahasiswa S3. Sejak tahun 2004, Profesor Abdul Munif telah melaksanakan beberapa penelitian di bidang fitopatologi, nematologi tumbuhan, dan bakteri endofit dalam berbagai skema seperti dosen muda, hibah bersaing, KKP 3T, KKP 3N, dan siamoebitrop. Profesor Abdul Munif telah menulis 2 buah buku dan lebih dari 70 artikel publikasi ilmiah yang diterbitkan di jurnal dan proceeding nasional dan internasional. Profesor Abdul Munif bersama tim juga telah menghasilkan paten dan HKI yang telah mencapai status granted antara lain komposisi pupuk organik cair dan pestisida organik untuk pertanian Biohara Plus, komposisi pestisida nabati cair Plantes, bahan pestisida nabati dari tempurung kelapa dan metode pembuatan pupuk organik cair dari limbah rumput laut. Kegiatan pengabdian masyarakat telah dilakukan oleh Profesor Abdul Munif antara lain pengajar, pelatihan sekolah lapangan, pengembangan iptek di masyarakat, FGD dan narasumber pada berbagai kegiatan, seminar dan workshop. Profesor Abdul Munif aktif sebagai anggota beberapa organisasi profesi seperti Perhimpunan Fitopatologi Indonesia, PFI, Perhimpunan Mikologi Indonesia, Mikoina, Asosiasi Staf Akademisi Seluruh Indonesia, German Phytopathological Society, The International Society for South East Asian Agriculture Sciences, serta Innovation Center for Tropical Sciences. Beliau juga telah sebagai reviewer jurnal seperti Jurnal Phytopathology Indonesia, Menara Perkebunan, Jurnal Manajemen Hutan Tropika, Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia, Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat, dan Hayati Journal of Bioscience. Penghargaan yang telah diterima Profesor Abdul Munif antara lain Satya Lencana Karya Satya 20 tahun dan 30 tahun dari Presiden Republik Indonesia, Tribute to Innovator tahun 2015, 2017, dan 2018 dari Rektor IPB, dan 110 Karya Inovasi Indonesia Paling Prospektif tahun 2018 dari Business Innovation Center. Demikian riwayat hidup singkat Profesor Dr. Abdul Munif, MSc AGR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahi wabarakatuh. Yang amat pembelajar, Profesor Dr. Insinyur Abdul Munif, Master of Science in Agriculture, saya persilakan untuk menyampaikan orasi ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Rektor IPB, Ketua dan Anggota Majelis Wali Amanat IPB, Ketua dan Anggota Dewan Guru Besar IPB, Ketua dan Anggota Senat Akademik IPB, para Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Kepala Pusat, Ketua Departemen dan Pejabat Struktural lainnya di IPB, para dosen, tenaga kependidikan, teman-teman sejawat, mahasiswa dan alumni, keluarga tercinta, dan segenap undangan yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang atas nikmat dan karunia-Nya. Kita dapat mengikuti acara orasi ilmiah Guru Besar IPB dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak dan Ibu semuanya yang telah meluangkan waktu dan hadir pada acara orasi hari ini. Dengan memohon ridha Allah SWT, perkenankan saya sebagai guru besar tetap pada Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Peran Bakteri Endofit dalam Pengelolaan Kesehatan Tanaman dan Pemanfaatannya untuk Pengendalian Fitonematoda.
Sebagian besar materi orasi ini disarikan dari hasil penelitian saya bersama kolega dan mahasiswa bimbingan. Hadirin yang saya muliakan, faktor biotik dan abiotik merupakan kendala utama yang dapat memengaruhi produksi pangan baik masa kini maupun masa mendatang. Organisasi Pertanian Pangan Dunia, FAO, memperkirakan kehilangan hasil pada tanaman pangan karena organisme pengganggu tanaman, terutama hama dan penyakit tanaman mencapai 40% setiap tahunnya. Oleh karena itu, berbagai upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan kesehatan tanaman demi menjaga produksi dan produktivitas tanaman yang optimal. Lebih lanjut, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB telah menetapkan setiap tanggal 12 Mei sebagai Hari Kesehatan Tanaman. Penetapan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat umum bahwa tanaman sehat merupakan fondasi utama untuk semua kehidupan di bumi. Hadirin yang saya hormati, perihal pentingnya kesehatan tanaman telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 58. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih wal ladzi khabutha la yakhruju illa nakidha kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun, yang artinya tanah yang baik, tanaman-tanamannya akan tumbuh dengan baik dengan izin Tuhannya, dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Firman Allah SWT di atas menunjukkan bahwa sekitar 14 abad yang lalu, Allah SWT telah memerintahkan manusia memerhatikan tanah dan apa-apa yang ditanam di atasnya. Perintah Allah SWT tersebut memberikan makna bahwa penguasaan ilmu pengetahuan dan kegiatan penelitian merupakan bagian dari ibadah dan perintah Allah. Ayat tersebut menegaskan bahwa kesehatan tanah menentukan kesehatan dan produktivitas tanaman. Hadirin yang saya muliakan, ditinjau dari bidang mikrobiologi, tanah adalah media tempat tumbuhnya berbagai mikroba, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan tanaman. Mikroba yang merugikan tanaman umumnya digolongkan sebagai penyebab penyakit atau patogen tanaman. Beberapa penyakit tanaman yang disebabkan oleh patogen terbawa tanah, soil-borne disease, telah banyak dilaporkan menyebabkan kerusakan dan kerugian yang besar pada berbagai komoditi pertanian di Indonesia. Di antaranya, cendawan Ganoderma bonenense pada kelapa sawit, Fusarium oxysporum penyebab penyakit rayu pada berbagai tanaman pisang, bakteri patogen Rastonia solanacearum penyebab rayu pada tomat dan tanaman lainnya, serta Phytonematoda pada berbagai jenis tanaman. Sebaliknya, mikroba tanah menguntungkan seperti mikoriza, rizobakteri, actinomycet, cendawan endofit dan bakteri endofit berperan penting dalam meningkatkan kesehatan dan produktivitas tanaman. Hadirin yang saya muliakan, bakteri endofit adalah bakteri yang hidup di dalam jaringan tanaman tanpa menimbulkan gejala sakit pada tanaman inangnya. Bahkan tanaman mendapatkan manfaat dari keberadaannya, simbiosis, mutualisme. Dalam bidang pertanian, bakteri endofit berperan memacu pertumbuhan dan meningkatkan hasil tanaman, meningkatkan kesehatan tanah dari polusi dan senyawa beracun, meningkatkan kesehatan dan perlindungan tanaman, plant health and protection. Hal ini terkait dengan kemampuan bakteri endofit dalam meningkatkan fiksasi nitrogen, pelarutan fosfat, produksi hormon pertumbuhan, aktivitas enzimatik, produksi siderofor dan antibiotik, dan produksi senyawa metabolit maupun senyawa volatil organik compound. Hadirin yang saya muliakan, bakteri endofit Bacillus species misalnya yang diisolasi dari akar tumbuhan paku-pakuan dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman dan mengendalikan cendawan patogen Rhizoctonia penyebab busuk serudang pada padi dan Fusarium oxysporum penyebab busuk umbi pada bawang merah. Demikian juga bakteri endofit Micrococcus endophyticus terbukti efektif mengendalikan Bium carotophorum pada tanaman kuarang. Hadirin yang saya hormati, bakteri endofit juga potensial untuk mengendalikan Phytonematoda. Phytonematoda merupakan salah satu organisme pengganggu tumbuhan penting yang menyerang berbagai jenis tanaman utama di seluruh dunia dan dapat menimbulkan ancaman besar bagi ketahanan pangan. Rata-rata kerugian tahunan tanaman utama dunia akibat infeksi Phytonematoda diperkirakan sebesar 12% yang merupakan sepertiga dari kerugian yang disebabkan oleh hama dan penyakit pada umumnya. Sejauh ini, kerugian yang disebabkan oleh Phytonematoda di Indonesia belum tersedia datanya secara nasional. Kerusakan tanaman karena Phytonematoda kurang disadari oleh para pelaku pertanian. Sebagai contoh,
sudah sejak tahun 1998 ekspor jahe segar Indonesia ke luar negeri mengalami penolakan oleh negara pengimpor terutama Jepang karena terkontaminasi oleh Phytonematoda radophilus similis. Ada 5 jenis Phytonematoda yang paling merusak di Indonesia, yaitu Melodogyn, Pratelenchus, Radophilus globodera, dan Apelenchoides. Daerah sebaran Phytonematoda tersebut saat ini sudah semakin merata di wilayah Indonesia akibat mobilitas bahan tanaman dan benih antar wilayah yang semakin tinggi. Hadirin yang saya muliakan, selama ini pengendalian Phytonematoda dan hama penyakit tanaman pada umumnya lebih banyak mengandalkan pestisida kimia sintetis. Penggunaan bahan kimia sintetis sering menimbulkan dampak terhadap lingkungan, keracunan, terbunuhnya mikroba bermanfaat, musuh alami, dan dapat memunculkan hama dan patogen yang lebih resisten. Pengendalian hayati hama dan penyakit tanaman dengan menggunakan biokontrol bakteri endofit merupakan alternatif pengendalian yang saat ini semakin berkembang karena dianggap lebih aman dan berkelanjutan. Sebagai contoh, bakteri endofit Panto agglomeran dan Micrococcus endopithecus dapat mengurangi infeksi Phytonematoda Melodogyn pada tanaman tomat dan padi hingga 50%. Demikian juga, bakteri endofit Ochrobactrum, Bacillus species, dan konsorsium bakteri endofit terbukti efektif menekan infeksi Radophilus similis, Pratelenchus cavae, Melodogyn species pada tanaman lada, kopi, dan pisang hingga 60%. Hadirin yang saya muliakan, beberapa keunggulan bakteri endofit sebagai agen biokontrol, pertama, aman bagi manusia, musuh alami dan lingkungan. Yang kedua, selektivitas tinggi dan dapat mencegah timbulnya resistensi hama dan patogen. Ketiga, produk tanaman yang dihasilkan lebih aman dari residu pestisida. Bakteri endofit tersedia berlimpah di alam. Yang kelima, dapat mengkolonisasi jaringan tanaman inang tanpa menimbulkan jala. Dapat menghemat biaya pengendalian, mudah diisolasi dan diperbanyak pada media buatan. Kedelapan, perkembangbiakannya cepat, daya adaptasinya luas, dan memiliki mekanisme kerja yang beragam. Karakteristik bakteri endofit yang unik tersebut menjadikan bakteri endofit sangat potensial dikembangkan menjadi produk hayati seperti biofertilizer, biostimulan, biopriming, dan biokontrol agent guna mendukung produksi pangan yang berkelanjutan dan sekaligus memastikan lingkungan hidup yang sehat bagi generasi penerus. Komersialisasi produk hayati mikroba endofit di Indonesia sangat cerah dan menjanjikan karena bahan bakunya sudah tersedia berlimpah di dalam negeri. Hadirin yang saya muliakan, sebagai penutup, bangsa Indonesia patut bersyukur kepada Allah SWT karena dikaruniai ribuan jenis tumbuhan tropika yang merupakan sumber keanekaragaman hayati bakteri endofit yang sangat besar. Allah SWT memerintahkan kita agar mensyukuri nikmat yang dikaruniakannya sebagaimana firman-Nya, dan ingatlah, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Surat Ibrahim ayat 7. Tantangan pemanfaatan mikroba endofit ke depan terutama terkait dengan penyiapan sumber daya manusia. Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka kedua telah menyayangi aku pada waktu kecil. Terima kasih juga saya sampaikan kepada ayah kedua saya, Haji Kusno, atas pengorbanan, kesabarannya. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik. Ucapan terima kasih sampaikan kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Bapak Nadiem Anwar Makarim, yang telah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai guru besar tetap bidang ilmu hama dan penyakit tanaman pada Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor terhitung mulai tanggal 1 Juli 2022. Penghargaan dan terima kasih juga saya sampaikan kepada Rektor beserta Wakil Rektor IPB, Ketua dan Anggota Majelis Wali Amanat IPB, Ketua dan Sekretaris Senat Akademik IPB, Ketua dan Sekretaris Dewan Guru Besar IPB, Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Pertanian, Ketua dan Anggota Senat Fakultas Pertanian IPB, Ketua dan Sekretaris Departemen Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian IPB. Saya juga menyampaikan terima kasih dan rasa hormat kepada guru saya di SDN Raci, SMP Negeri 2 Bangil, dan SMA Negeri 1 Pasuruan. Terima kasih juga saya sampaikan kepada semua dosen saya di IPB yang pernah mengajar, secara khusus kepada pembimbing skripsi saya, Dr. Abdul Muin Adnan yang hari ini berkenan hadir, pembimbing tesis saya, Dr. Lehman dan Singer, dan Profesor Sikora, serta pembimbing disertasi saya, Profesor Sikora dan Profesor Johannes Halman. Terima kasih kepada German Academic Exchange Service DAAD yang telah memberikan beasiswa bagi saya untuk menempuh studi S2 dan S3 di Jerman.
Kepada rekan-rekan sejawat para dosen di Departemen Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian IPB, saya sampaikan penghargaan dan terima kasih atas kerjasama, kebersamaan, dan kekompakan selama menjalankan tugas akademik dan tugas lainnya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada tenaga kependidikan di Departemen Proteksi Tanaman yang telah membantu memperlancar aktivitas saya serta para dosen dalam menunaikan amanah mengamalkan ilmu. Terima kasih dan penghargaan yang tinggi saya sampaikan kepada guru dan mentor saya dalam belajar agama al-Islam, yaitu Profesor Kiai Haji Didin Hafiduddin, Ustaz E. Samsudin, Profesor Ahmad Almarhum, Profesor Abdul Aziz Darwis Almarhum. Beliau-beliaulah yang telah banyak membimbing dan membina saya sejak menjadi mahasiswa dan melibatkan saya dalam pendidikan agama Islam di IPB. Terima kasih juga kepada Profesor Aunur Rauf yang telah menerima saya sebagai dosen di Departemen Proteksi Tanaman dan sekaligus membimbing saya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Dr. Anton Apriantono yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan pada saya sebagai tenaga ahli merangkap Sekretaris Menteri Pertanian pada kurun waktu 2004-2009. Kepada Profesor Dr. Sri Hendastuti dan Profesor Suryo Wiono, saya sampaikan terima kasih telah berkenan menjadi penelaah naskah orasi saya dan telah memberikan masukan yang sangat berharga. Mohon Bu Asti dan Pak Suryo berdiri. Terima kasih juga kepada Dr. Prayogo, Ahmad Yusuf Ibrahim, dan Pandu yang telah membantu dalam penyiapan bahan naskah orasi guru besar ini. Terima kasih saya sampaikan kepada para kolega khususnya dari Syamio Biotrop dan BRIN, Dr. Suprianto, Dr. Rita Harni, Profesor Sandra Arifin Aziz, Dr. Alina Ahdia, Dr. Gusmaini, Dr. Surono, dan Profesor Husna atas kerjasamanya dalam kegiatan penelitian dan pembimbingan mahasiswa. Kepada segenap pengurus DKM Al-Hurriyah, para dosen dan mahasiswa, serta Civitas IPB, saya sampaikan terima kasih atas kerjasama yang telah terjalin dalam memakmurkan masjid dan mengamalkan ilmu Allah. Semoga Masjid Al-Hurriyah dapat menjadi sumber keberkahan, kebaikan, dan menjadi rahmat bagi kampus IPB tercinta. Saya juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada mahasiswa bimbingan S1, S2, dan S3, baik yang sudah lulus maupun yang masih berjuang atas semua kerja keras dan kerjasamanya selama ini. Terima kasih kepada kawan-kawan sejawat semasa kuliah di IPB, kawan semasa kuliah S2 di Göttingen, kawan semasa kuliah S3 di Unitas Bonn. Terima kasih juga saya sampaikan kepada jamaah Masjid Al-Mubarak, Hegar Manah, Gunung Batu Bogor atas kebersamaan dan persaudaraannya. Terima kasih dan penghargaan saya tujukan kepada istri yang saya cintai, Dr. Elis Nina Herliana, yang telah mendampingi selama ini dengan cinta, pengorbanan, doa, dan kasih sayangnya. Kepada anak-anakku, Muhammad Hidayatul Mustafa, Abdullah Fathan Taufik, Ziyad Muhammad Imani, Kansa Zakia Amanina, menantu Safura Konita Lillah, dan cucu Mahira Sabita Hasrina, terima kasih atas cinta, dukungan, dan kebersamaannya. Terima kasih yang tulus saya sampaikan pada adik-adik kandung saya, Insinyur Rahmat MM, Masrurah, Umzatul Milah, Imran Muzakir, Khairan, Ya Rahayu Nengseh, dan keluarga besar Pasuruan atas kebersamaan, kekompakan, dan persaudaraannya yang membahagiakan. Terima kasih saya sampaikan pada Bapak Mertua Haji Aceng Kamaludin Almarhum, Ibu Hajah Imas Mariani, adik-adik ipar, Irjen Polisi Asep Hendradiana, Dewi Pujiati, Dedan Hidayatullah, Rita Yustika, Nizar Budiaji, dan Nando atas dukungannya. Kepada Panitia Orasi Ilmiah Guru Besar IPB yang terdiri dari Direktorat Administrasi Pendidikan yang dipimpin oleh Dr. Utami Diasa Fitri, Direktorat Umum dan Infrastruktur yang dipimpin oleh Bapak Ahmad Kosasi, Biro Komunikasi yang dipimpin oleh Ibu Yatri Indah Kusmastuti MS, dan Lembaga Manajemen Informasi dan Transformasi Digital yang dipimpin oleh Insinyur Yulio Adi Santoso, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan atas terselenggaranya orasi ini. Kepada semua pihak yang tidak tersebutkan satu persatu yang telah membantu dalam karir saya sampaikan terima kasih. Semoga Allah SWT mengaruniai kepada kita semua kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Saya mohon maaf jika dalam penyampaian orasi ilmiah ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya persilakan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor, Dr. Insinyur I. Wayan Nurjaya, Master of Science, untuk membacakan riwayat hidup yang amat pembelajar Profesor Dr. Insinyur Agus Saleh Atmadipuro, Diplom Ditut Superior Specialise.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Riwayat hidup Profesor Dr. Insinyur Agus Saleh Hatmadipura, Diplom D.Tut Superior Spesialise. Profesor Dr. Insinyur Agus Saleh Hatmadipura, DESS, yang selanjutnya saya panggil Prof. Agus, dilahirkan di Garut pada 6 Juli 1966 dari pasangan Ibu Siti Aisyah dan almarhum Bapak Erom Nakrom Poera sebagai anak keempat dari 8 bersaudara. Profesor Agus menikah dengan Ibu Yopi Martina Derajat SE yang dikaruniai 2 orang putri, yaitu Sarah Faisala Trimulyani SE dan Amelia Miriam Pebianti ST. Pendidikan dasar hingga menengah diselesaikan di Sekolah Dasar Negeri Panawan, Tarogong, SMP PGRI Tarogong, dan SMA Negeri 1 Garut. Prof. Agus melanjutkan pendidikan sarjana di jurusan Ilmu dan Teknologi Kelautan, Fakultas Perikanan, IPB, lulus tahun 1991. Program magister ditempuh dalam bidang Marine Remote Sensing di UPMC University, Paris 6, Prancis, dan diselesaikan pada tahun 1995. Pada tahun 2009, berhasil menyelesaikan program doktor dalam bidang Physical Oceanography di UPMC University, Paris 6, Prancis. Sejak tahun 1992 hingga sekarang, Prof. Agus menjadi dosen tetap di Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB. Di Fakultas dan Departemen, Prof. Agus telah melaksanakan beberapa penugasan seperti Koordinator Bidang Kerjasama Luar Negeri dan Kajian Strategis, Koordinator Working Group Konsorsium Riset Samudra, Sekretaris Program Pascasarjana Ilmu Kelautan, Sekretaris Departemen, PLT Ketua Departemen, serta Kepala Laboratorium Fisika Oseanografi. Prof. Agus pernah mengikuti Visiting Research Scientist di Lembaga Riset Lagos, Mercator Ocean, dan di L'Océan, Prancis. Selain itu, Prof. Agus juga pernah mengikuti berbagai pelatihan, baik di dalam maupun di luar negeri. Prof. Agus mengajar beberapa mata kuliah pada jenjang sarjana, magister maupun doktor. Saat ini, Prof. Agus dan kolega telah meluluskan sekitar 110 orang bimbingan program sarjana, 15 program magister, dan 15 program doktor. Prof. Agus telah mendapatkan dana riset dari Dikti dan dari mitra peneliti dalam dan luar negeri untuk mengkaji proses fisik dinamik laut Kepulauan Nusantara melalui observasi dan pemodelan laut. Kolaborasi riset bersama mitra utamanya telah diimplementasikan pada beberapa ekspedisi kelautan seperti BUDEE, YMC, Majaplog, EWIN, Stokas, dan Indomix. Dalam menyebarluaskan hasil risetnya, Prof. Agus telah mempresentasikan berbagai forum ilmiah tingkat nasional maupun internasional, serta dipublikasikan pada berbagai jurnal internasional bereputasi, jurnal nasional, serta proceeding berindeks Scopus. Saat ini, Prof. Agus memiliki skor Sinta serta A-Indeks Scopus 10. Prof. Agus juga telah menghasilkan karya dalam bentuk buku serta modul praktikum. Sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi, Prof. Agus telah meminta menjadi narasumber untuk kegiatan kuliah umum, lokakarya, pelatihan, webinar, dan penguji mahasiswa doktor. Prof. Agus juga pernah ditugaskan sebagai tenaga ahli bidang kelautan dan perikanan, tim seleksi beasiswa LPDP, dan anggota panel CLIFAR Regional Indian Ocean. Prof. Agus juga aktif dalam berbagai forum organisasi profesi, menjadi editor dan reviewer di berbagai jurnal internasional berputasi dan jurnal nasional. Prof. Agus telah mendapatkan beberapa penghargaan, antara lain Satya Lencana 10 dan 10 tahun, Karya Siswa Uni Eropa,
BGF Prancis serta Best ARD Prancis. Prof. Agus diangkat sebagai guru besar tetap di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB terhitung sejak tanggal 1 Juli 2022 sesuai dengan surat keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Demikian riwayat hidup Profesor Dr. Agus Atmadipura, DES. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, yang amat pembelajar, Profesor Dr. Insinyur Agus Saleh Atmadipura, Diplom Ditut Superior Specialise, saya persilakan untuk menyampaikan orasi ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Rektor IPB, Ketua dan Anggota Majelis Wali Amanat IPB, Ketua dan Anggota Dewan Guru Besar IPB, Ketua dan Anggota Senat Akademik IPB, para Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Kepala Pusat, Ketua Departemen, dan pejabat struktural lainnya di IPB. Para kolega dosen, mitra peneliti, tendik mahasiswa dan alumni IPB, keluarga tercinta, kerabat, sahabat, dan segenap undangan yang saya hormati dan muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat mengikuti acara orasi ilmiah Guru Besar IPB dalam keadaan sehat dan walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang berkenan untuk menghadiri acara orasi ilmiah ini dan dengan memohon ridha Allah Subhanahu Wa Taala perkenan saya sebagai guru besar tetap pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB untuk menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Sonografi Operasional Laut Kepulauan Nusantara dan Inovasi Digital Twin Ocean untuk eksplorasi sumber daya kelautan dan mitigasi cuaca laut ekstrim. Sebagian besar orasi ini diperoleh dari hasil penelitian saya bersama mitra peneliti, kolega dosen, dan mahasiswa bimbingan sejak tahun 2012. Tema orasi ini juga disampaikan sebagai bentuk pemikiran dalam bidang sonografi fisika, yaitu proses-proses fisika, dinamika, variabilitas arus laut, serta perspektif penerapan inovasi digital twin of the ocean di Laut Kepulauan Nusantara. Bapak-Ibu sekalian, fakta geografis menunjukkan bahwa benua maritim Nusantara merupakan terbesar di dunia, berada di persilangan dua benua Australia Asia, dua samudera Pasifik India, serta berada di wilayah tropis khatulistiwa. Posisi persilangan ini berimplikasi terbentuknya dinamika laut atmosfer seperti sirkulasi monsun, sirkulasi samudra, dan sirkulasi ekuator. Peran dari benua maritim Nusantara diantaranya pertama menjadi satu-satunya penghubung antar lautan di lintang rendah dunia di mana air hangat Pasifik dipindahkan ke lautan Hindia melalui Laut Kepulauan Nusantara. Ini dikenal sebagai arus lintas Indonesia atau Arlindo. Kedua, sebagai mesin penggerak sirkulasi atmosfer di sepanjang khatulistiwa yang dikenal sebagai sirkulasi Walker. Ketiga, persilangan dua benua menimbulkan dinamika sirkulasi laut atmosfer dan juga sirkulasi laut monsun. Bapak sekalian, berikut adalah skema dari sirkulasi Arlindo dan monsun di mana Arlindo adalah sistem arus yang mengalir dari Pasifik ke Hindia melalui beragam selat, laut, teluk, cekungan dalam dengan topografi dasar laut yang sangat beragam dan kompleks di dalam Laut Kepulauan Nusantara. Debit Arlindo tercatat sekitar 15 juta meter kubik per detik yang setara dengan panas yang dipindahkan sebesar 0,41 petawatt.
yang tentunya ini berdampak penting terhadap keseimbangan bahang di samudra dan iklim. Untuk kegiatan riset oseanografi ini, kami telah mengumpulkan multi data set dari hasil pengukuran lapangan di berbagai wilayah Laut Kepulauan Nusantara seperti ekspedisi Majaflok, Ewin, Bude, dan Indomix. Dari observasi angkat satelit, juga pengukuran langsung dengan Argo Float misalnya, dan dengan membangun pemodelan sirkul laut tiga dimensi yang nantinya divalidasi dengan dataset hasil pengukuran tersebut. Bapak-Ibu sekalian, garis lintang khatulistiwa memotong Laut Kepulauan Nusantara di tiga segmen, yakni di Karimata, Makassar, dan Tomini, Maluku. Besarnya debit Arindo di ketiga segmen itu sekitar 12 juta meter kubik per detik, di mana debit terbesar sekitar 73% tercatat di Makassar sebagai lintasan utama dari Arindo. Kemudian penampang pertika Arindo ini di tiga segmen tersebut juga berbeda-beda polanya, dan tentunya hasil mode ini konsisten dengan hasil pengukuran lapangan yang ada. Debit Arindo di ketiga segmen itu berfluktuasi dari periode bawah musiman sampai antar tahunan. Di segmen Karimata misalnya, fluktuasi Arindo tahunan menjadi lebih dominan karena forcing monsoon langsung. Fluktuasi Arindo Makassar dipengaruhi oleh dinamika sirkulasi Laut Indo-Pasifik, seperti terlihat dari nilai koherensi yang tinggi di tepi barat Pasifik, di lintasan Arindo, di dalam kepulauan, dan juga di sisi Samudra Hindia. Bapak-Ibu sekalian, berikut adalah gambaran dari karakteristik Arindo di Laut Sulawesi, Selat Makassar sebagai jalur utama dari Arindo, di mana di wilayah ini adalah terbentuknya penguatan arus tepi barat, juga terbentuknya dua pusaran arus serta arus jet Arindo Makassar di Kanal Labani, di mana arus maksimum bukan di permukaan tetapi berada di kedalaman 100-120 meter. Ini sejalan dengan hasil pengukuran mooring dari data yang ada. Berikutnya karakteristik Arindo Banda dan Halmahera. Laut Banda menerima suplai masa air Arindo baik dari lintasan barat maupun timur. Rata debit Arindo yang keluar dari Banda sekitar 13,1 juta meter kubik per detik. Debit Arindo Halmahera bisa mencapai maksimum pada periode Juni-Agustus, tetapi menjadi minimum pada periode Desember-Februari di mana ada pembalikan arus menuju ke Pasifik. Debit Arindo Halmahera sekitar 1,6 spedrap, di mana arus kuat terbentuk di dekat permukaan dan juga di kedalaman antara 400 dan 600 meter. Bapak-Ibu sekalian, di awal tadi disebutkan bahwa topografi dasar Laut Kepulauan Nusantara ini sangat kompleks. Konfigurasi demikian ternyata menjadi pemicu pembangkitan gelombang internal karena arus pasang surut. Aktivitas gelombang internal terkait dengan proses percampuran turbulen massa yang tinggi. Proses ini mampu merubah ciri massa air Arindo yang berasal dari Pasifik menjadi lebih homogen, seperti yang terjadi di beberapa wilayah Laut Kepulauan Nusantara seperti Laut Seram, Selat Ombai, dan Laut Halmahera. Kami telah mengkuantifikasi percampuran turbulen ini dan transformasi massa air di jalur timur dari Laut Sulawesi Sulu pada penelitian kami. Bahwa sekalian, proses fisik, biogeokimia laut, dan distribusi larva ikan di wilayah upwelling masih belum dipahami secara baik. Upwelling merupakan proses fisik naiknya massa air lebih dingin dan kaya nutrien dari kedalaman ke permukaan, dan flux nutrien ini memicu laju fotosintesa fotoplankton sebagai produser pertama di laut. Hal ini akhirnya berdampak positif terhadap produktivitas primer laut dan sumber daya perikanan tangkap. Upwelling di Selat Makassar misalnya, itu berlangsung antara bulan Mei dan Oktober. Kemudian naiknya air dari kedalaman itu sekitar 60 meter ke permukaan yang jelas terlihat dari singkapan, suhu, salinitas, dan densitas. Kemudian fenomena lain yaitu El Nino Southern Oscillation atau dikenal dengan ENSO merupakan fenomena penyimpangan iklim antar tahunan. Respon Laut Kepulauan Nusantara terhadap ENSO berbeda pada kondisi La Nina maupun El Nino. Kejadian El Nino, suhu air laut menjadi lebih dingin, debit Arindo menjadi lebih lemah, serta intensitas upwelling tetap menguat drastis. Sebaliknya, debit Arindo menjadi maksimum, suhu air lebih hangat, dan adanya pelemahan upwelling pada tahun La Nina.
Begitu juga dengan pola sirkulasi laut di tepi barat Pasifik dan sisi Samudra Hindia Selatan Jawa berubah drastis. Hal ini dipicu oleh pergeseran kolam air hangat dari ke arah timur di tahun El Nino. PIMEL NOAA tahun ini memprediksi bahwa akan terjadi El Nino yang muncul mulai pertengahan tahun 2023. Di tahun La Nina, suplai dari arus Mindanao ke Arlindo, Sulawesi cukup efektif sekitar 75%. Di tahun El Nino, meskipun debit Mindanao meningkat 2 kali lipat, tetapi utamanya untuk mensuplai arus balik ekuator ke arah timur. Hal ini berakibat debit Arlindo berkurang 37%, dan pelemahan debit Arlindo juga di sisi Samudra Hindia tercipta, kemudian juga ini terkonfirmasi dari pengukuran Arlindo yang ada di Makassar. Bapak-Ibu sekalian, kejadian ENSO ini berdampak terhadap stratifikasi suhu air laut di Laut Kepulauan Nusantara. Ini terlihat di mana pada tahun El Nino, kondisi suhu air laut menjadi lebih dingin, lapisan termokin lebih dangkal, dan ini memicu intensitas upwelling menjadi lebih kuat. Dan kondisi ini diharapkan juga muncul pada tahun El Nino 2023 ini, yang berdampak positif terhadap produksi perikanan tangkap yang dikenal sebagai panen raya ikan. Riset kami berikutnya adalah mengeksplorasi oseanografi perikanan pelagis kecil di Laut Jawa. Ini masuk ke badan wilayah pengelolaan perikanan nomor 712. Dataset dikumpulkan dari pemodelan skala 3 dimensi yang dikombinasikan dengan data observer satelit dan juga data tangkapan ikan dan pengukuran langsung lapangan. Terlihat adanya pembalikan sirkulasi laut monsun secara musiman yang membawa masa air berbeda salinitasnya, kemudian diikuti oleh ruaya ikan jenis urehalin atau hidup di salinitas lebar seperti ikan siro dan jenis ikan stenohalin seperti layang, kembung, dan tembang pada musim lainnya. Serta kapal penangkapan ikan juga ikut bergeser ke sisi pantura di musim lain ke sisi Kalimantan. Bapak-Ibu sekalian, bagian terakhir dari paparan Roselina ini adalah perspektif pengembangan inovasi digital twin option atau DTO. Pada prinsipnya, DTO membangun semacam kembaran nyata dari laut nyata dengan pemodelan laut yang canggih yang diperbarui dengan multi dataset dari observasi dan pengukuran, dan hasil digital laut ini dapat menjadi umpan balik ke laut nyata. Hasil ini yang dikenal sebagai digital twin. Inovasi digital twin ocean merupakan pembaruan dari sistem oseanografi operasional yang ada, di mana intervensi teknologi, big data analitik, artificial intelligence, atau kecerdasan buatan menjadi bagian di dalam membangun laut digital ini. Inovasi digital twin ocean ini dapat diterapkan di Laut Jawa. Kedepan, sumber daya perikanan Laut Jawa akan mengalami disrupsi karena dampak perubahan iklim global seperti adanya ocean heat waves atau gelombang panas di laut yang berakibat terjadinya pergeseran ruaya ikan dan sumber daya perikanan di sana. Intervensi teknologi DTO diharapkan memberikan kontribusi penting di dalam menjaga keberlanjutan dari sumber daya laut tersebut. Komponen ocean modeling, asimilasi data dan model, big data analytics serta kecerdasan buatan merupakan komponen utama dari DTO. Hal ini dapat diharapkan dapat memperkuat agenda program maritim IPB 4.0. Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup dan rekomendasi dari Roselmia Insa ini, ada tiga. Pertama adalah terkait dengan konektivitas global dan lokal yang berimplikasi terhadap dinamika laut atmosfer Laut Kepulauan Nusantara yang unik dan kompleks. Kemudian variabilitas ENSO berdampak positif terhadap intensitas upwelling dan perikanan laut pada kejadian tahun El Nino. Kemudian terakhir, inovasi digital twin ocean dapat dikembangkan di Laut Kepulauan Nusantara. Kemudian pertama bisa dicobakan perdana di Laut Jawa. Bapak-Ibu sekalian, sebagai penutup, ucapan terima kasih pada kesempatan yang penuh berkah ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang telah mempercayai saya pada usia 50 tahun sebagai guru besar tetap di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan PBB terhitung 1 Juli 2022. Penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada pimpinan MIPD periode 2003-2008 dan pimpinan periode sebelumnya, Ketua, Sekretaris, dan Anggota Wali Amanat IPB,
Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Akademik IPB, Ketua dan Sekretaris Dewan Guru Besar IPB, Sekretaris Institut, Direktorat SDM IPB, Pimpinan FVIK IPB, dan Dekan periode sebelumnya, Senat FVIK IPB, Pimpinan Departemen ITK, Kepala dan Anggota Divisi Oseanografi, seluruh sivitas dan teknik Departemen ITK FVIK IPB. Ucapan terima kasih, rasa hormat dan bangga saya kepada Bapak Ibu Guru mulai dari SD, SMP, dan SMA di Garut yang telah berjasa mengantarkan saya dari awal hingga saat ini. Para pembimbing saya di program sarjana, magister, dan doktor, para dosen senior dan sesepuh, para guru besar Departemen ITK, Profesor Dietrich Gebengen, dan Profesor Indrajaya, terima kasih sebagai reviewer makalah orasi ini. Terima kasih juga kepada Prof. Indrajaya yang berkenan hadir sebagai bagian dari prosesi guru besar ini. Kepada Prof. Indrajaya mohon berdiri sebentar. Terima kasih saya sampai hingga saya sampaikan kepada kolega para peneliti BRIN, Pus Hidrosal, dosen, mahasiswa yang telah berkolaborasi dengan baik, alumni Pasca Ilmu Kelautan IPB, seluruh mahasiswa bimbingan multistrata yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tim Indonesia KKP yang telah membuka akses pengguna data untuk bahan karamina, kepada rekan kolega BRIN, Pus Hidrosal, dan dimohon sejenak berdiri. Para peneliti dari BRIN, mohon berdiri sejenak. Terima kasih. Terima kasih juga saya sampaikan dan salam hormat kepada kolega seperjuangan Dr. Aryan yang hadir online dari sana, keluarga Antonio dan Florence yang hadir online dari Paris, Profesor Sudajat, Aktiput Paris pada waktu itu, dan juga Prof. Yoni. Terima kasih tahingga dan berkenan hadir pada hari ini Ketua Umum ISOI, Profesor Agung Damar Sakti, beliau juga adalah Rektor Umrah, mohon berdiri. Kepada Ibu Sekjen ISOI, Ibu Dr. Hatansi Nasir, dan juga Profesor Faiz Swaib, Direktur Riset Inovasi dan PPM Dikti, mohon berdiri. Terima kasih. Pada rekan-rekan alumni Argat Citra, para pengurus Yayasan Argat Citra, kawan-kawan ITK-wan yang setia kawan selalu berbagi dan berbuat kebaikan, saya haturkan terima kasih. Pada kawan seperjuangan di Kal Barunajaya 1 tahun 89, Eli, Widi, Almarhum Lintang, dan Eko, pembina dan Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Alumni FVIK, Pak Dewi Hikmat, kawan BGF Awardee, terima kasih Pak Sigit dan Pak Bayu, para GOESER, dan juga kawan-kawan kelas B2 SMAN 1 Garut. Terakhir kepada keluarga besar Ayahanda Almarhum Haji Romna Rompura dan Ibunda Haji Siti Aisyah yang berkenan hadir pada saat ini. Syukur Alhamdulillah berkenan. Terima kasih yang tak hingga atas semua dukungan, pengorbanan, perjuangan, dan doa terbaik yang tiada henti dipanjatkan untuk anak-anaknya. Juga kepada kakak dan adik besar keluarga yang hadir pada pagi hari ini. Pada keluarga besar, Bapak Ibu Mertua, Almarhum Bapak Adeng Darajat dan Ibu Haji Nani Suryani, saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas dukungan dan semangat untuk setiap langkah pencapaian kami. Juga kepada adik-adik ipar beserta keluarganya. Pada istri tercinta Yopi, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan, kesabaran dan keikhlasannya. Terima kasih juga pada anak-anak Usara dan Amelia, penyemangat hati kami. Terima kasih kepada seluruh panitia penyelenggara Silmiah Guru Besar IPB atas fasilitas dan bantuan diberikan. Akhirnya saya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepadanya agar senantiasa dapat diberikan perlindungan dan ketulusan niat di dalam menjalankan tugas sebagai guru besar di IPB ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya robbal alamin. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya persilakan Saudara Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Dr. Irfan Sauki Baik, Sarjana Pertanian, Master of Science, untuk membacakan
riwayat hidup yang amat pembelajar, Profesor Dr. Insinyur Haryanto, Magister Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Riwayat hidup singkat Profesor Dr. Insinyur Haryanto, MS. Profesor Dr. Insinyur Haryanto, MS, untuk selanjutnya saya sebut Profesor Haryanto, lahir di Singaraja, Bali pada tanggal 21 Oktober 1958 dari pasangan Bapak Saptoadi dan Ibu Niketut Nagari. Prof. Haryanto merupakan anak kedua dari 6 bersaudara. Prof. Haryanto menikah dengan Dr. Hewan Ratna Katarina MSI pada tanggal 24 Oktober 1987 di Bogor. Prof. Haryanto menempuh pendidikan sekolah dasar DSD Parede Kediri dan lulus pada tahun 1971. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri Ringin Budo Pare, lulus pada tahun 1974. Prof. Haryanto melanjutkan sekolah menengah atas di SMA Negeri 2 Kediri, lulus pada tahun 1977, dan menyelesaikan pendidikan S1 di Departemen Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor pada tahun 1982. Selanjutnya Prof. Haryanto melanjutkan S2 di jurusan Ilmu Ekonomi Pertanian Institut Pertanian Bogor dan lulus pada tahun 1988, dan meneruskan S3 di Department of Agricultural Economics, La Trobe University Australia, dan lulus pada tahun 1997. Sejak tahun 1985 sampai dengan 2005, Prof. Haryanto menjadi dosen di jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian IPB, dan sejak 2005 sampai saat ini, Prof. Haryanto menjadi dosen di Departemen Agribisnis Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Prof. Haryanto mencapai jabatan guru besar bidang ekonomi pertanian dan agribisnis sejak 1 Juli 2022. Tahun 2005, Prof. Haryanto ditugaskan menjadi Wakil Ketua Steering Committee Perumusan Strategi Industri Berbasis Sumber Daya Alam Lemhanas dan dilanjutkan menjadi Kepala Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan IPB pada tahun 2006 sampai dengan 2008. Pada periode tahun 2006 sampai 2013, Prof. Haryanto menjadi anggota Dewan Pengawas Perum Perhutani, dan pada periode tahun 2013-2014 ditugaskan menjadi Ketua Dewan Perum Bulog. Sejak tahun 2009 sampai 2012, Prof. Haryanto diberi kepercayaan menjadi Wakil Sekretaris Pribadi Presiden Republik Indonesia, dan pada tahun 2012 sampai 2014, Prof. Haryanto ditugaskan sebagai Staf Khusus Presiden Republik Indonesia bidang pangan dan energi. Tahun 2014, Prof. Haryanto mendapatkan tanda kehormatan Bintang Jasa Utama. Prof. Haryanto mendapatkan penghargaan Satya Lencana Karya Satya 30 tahun dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dalam bidang pendidikan, Prof. Haryanto aktif mengajar 8 mata kuliah pada program sarjana dan 13 mata kuliah pada program pasca sarjana S2 S3. Prof. Haryanto telah membimbing dan meluluskan sebanyak 155 sarjana, 213 magister, dan 71 doktor. Dalam bidang penelitian, Prof. Haryanto terlibat aktif baik sebagai peneliti utama maupun anggota pada berbagai penelitian yang didanai oleh instansi pemerintah maupun instansi lainnya, serta mengikuti kegiatan konferensi ilmiah baik di dalam maupun di luar negeri. Prof. Haryanto juga telah mempublikasikan lebih dari 100 artikel di berbagai jurnal nasional dan internasional. Prof. Haryanto merupakan editor dan reviewer di beberapa jurnal nasional maupun internasional, antara lain AgriSosioEkonomi, Jurnal Agribisnis Indonesia, Forum Agribisnis, dan Tedem Journal. Prof. Haryanto telah menerbitkan 1 teks buku ajar dengan 2 orang kolega serta 3 buah book chapter nasional. Sampai saat ini, Prof. Haryanto aktif dalam organisasi profesi tingkat nasional sebagai pengurus pada Asosiasi Agribisnis Indonesia dan Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia atau PERHEPI, dan juga sebagai anggota Dewan Pakar Solidaritas Alumni SPR Indonesia serta peneliti di Center for Transdisciplinary and Sustainability Sciences, CTSS. Demikian riwayat hidup singkat Profesor Dr. Insinyur Haryanto MS. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang Amat Pembelajar, Profesor Dr. Insinyur Haryanto, Magister Science, saya persilakan untuk menyampaikan orasi ilmiah. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Rektor Institut Pertanian Bogor, pimpinan dan anggota Majelis Wali Amanat, pimpinan dan anggota Senat Akademik, pimpinan dan anggota Dewan Guru Besar, para Wakil Rektor, Sekretaris Institut, Dekan, Wakil Dekan, Kepala Pusat, Direktur, Ketua Departemen, serta para pejabat struktural lainnya di IPB, para dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta alumni IPB yang saya banggakan, keluarga tercinta, kerabat, serta para sahabat yang saya kasihi, hadirin, serta para tamu undangan yang saya muliakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kita kesehatan dan keselamatan, sehingga kita semua bisa berkumpul bersama dalam acara orasi ilmiah Guru Besar IPB hari ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya sebagai Guru Besar tetap Fakultas Ekonomi dan Manajemen untuk menyampaikan orasi ilmiah yang berjudul Dampak Perubahan Sistem Agribisnis Terhadap Peningkatan Kesenjangan Ekonomi Rumah Tangga Pertanian dan Non-Pertanian. Pembangunan ekonomi membawa perubahan signifikan terhadap struktur perekonomian Indonesia. Peran ataupun pangsa sektor pertanian dalam menyumbang produk domestik bruto semakin menurun. Sebaliknya, sektor industri dan manufaktur serta sektor perdagangan dan jasa mengalami peningkatan. Perubahan pada struktur perekonomian dapat diperkirakan juga terjadi pada struktur agribisnis. Jika struktur agribisnis dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri dari tiga subsistem, yaitu subsistem usaha tani, subsistem agribisnis hulu, penyedia faktor produksi pertanian, dan subsistem agribisnis hilir, pengolahan, perdagangan, dan pemasaran, maka kemajuan perekonomian pastilah juga mengubah kontribusi dari masing-masing subsistem tersebut dalam penciptaan nilai tambah. Peran usaha tani dalam penciptaan nilai tambah produk agribisnis diperkirakan akan semakin menurun. Sebaliknya, peran agribisnis hulu dan hilir akan semakin menguat. Perubahan yang terjadi dalam sistem agribisnis dapat memunculkan dua pengaruh, yaitu pertama, pengaruhnya terhadap efisiensi alokasi sumber daya, dan yang kedua, pengaruhnya terhadap equity ataupun keadilan, yaitu bagaimana output yang dihasilkan dibagikan di antara individu atau kelompok individu dalam masyarakat. Topik orasi berpusat pada konsekuensi equity ini. Kondisi kesenjangan pendapatan dan kekayaan di Indonesia relatif tinggi. Pada tahun 2021, menurut World Inequality Report, 10% penduduk golongan pendapatan tertinggi menguasai 48% dari pendapatan total nasional. Sedangkan 50% penduduk golongan terendah hanya menguasai 12,4%. Rata-rata pendapatan penduduk golongan 50% terbawah adalah sebesar 22,6 juta rupiah per tahun, dan 10% penduduk golongan teratas memperoleh pendapatan sebesar 280 juta lebih per tahun. Terlepas dari ideologi, budaya, dan agama, orang peduli terhadap ketimpangan. Ketimpangan bisa menjadi sinyal kurangnya mobilitas dan peluang untuk memperoleh pendapatan.
atau tanda dari kerugian yang terus-menerus yang dialami oleh segmen tertentu masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang melebar dapat berimplikasi pada pemusatan kekuatan pengambilan keputusan pada sekelompok kecil orang, dan hal ini dapat berakibat pada alokasi sumber daya yang tidak optimal, risiko politik yang meningkat, serta memperlemah resiliensi perekonomian. Wacana tentang ketimpangan seringkali membuat pembedaan antara ketimpangan hasil yang diukur dengan pendapatan, kekayaan, ataupun pengeluaran, dengan ketimpangan peluang yang dikaitkan dengan perbedaan dalam keadaan di luar kendali individu, seperti jenis kelamin, etnis, lokasi lahir, atau latar belakang keluarga. Negara-negara dengan tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi cenderung memiliki tingkat mobilitas antar generasi yang rendah, di mana penghasilan orang tua sering menjadi penentu penting bagi penghasilan atau pendapatan anak. Petani yang berada pada subsistem usaha tani dengan teknologi yang dikuasainya dan dengan kondisi lingkungan usaha yang dihadapinya pada dasarnya telah berusaha dengan efisien. Bagi petani, satu-satunya untuk meningkatkan pendapatan usahanya adalah dengan berproduksi seefisien mungkin. Petani di Indonesia adalah pelaku usaha yang menghindari risiko, baik itu risiko produksi maupun risiko harga. Sikap menghindari risiko atau cari aman berpadanan juga dengan kemampuan petani dalam menghadapi kegagalan atau kerugian di dalam usahanya. Gagal panen atau gagal memperoleh harga yang memadai bagi produk usaha taninya dapat berakibat pada merosotnya kualitas kehidupan keluarga dan bahkan mungkin terjualnya aset produktif yang dimilikinya. Pada sisi yang lain, para pelaku di agribisnis hulu dan hilir umumnya memiliki posisi tawar yang lebih baik pada saat berhadapan dengan petani. Di pasar input, pelaku usaha di hulu yang lebih menentukan berapa harga yang harus dibayar petani. Di pasar output, pelaku usaha di hilir yang menentukan harga yang harus diterima petani. Sistem agribisnis dapat mengalami perubahan struktur karena adanya perubahan yang bersifat internal, seperti adanya kemajuan teknologi, dan perubahan pada lingkungan eksternal, seperti perubahan preferensi ataupun karena adanya perubahan kebijakan pemerintah. Posisi petani yang lemah dibandingkan para pelaku usaha di agribisnis hulu dan jika agribisnis hilir, menjadikan nilai tambah yang tercipta di sepanjang rantai penciptaan nilai lebih banyak diperoleh para pelaku di hulu maupun di hilir. Perusahaan-perusahaan di hulu dan di hilir agribisnis lebih mampu merespon dan memanfaatkan peluang-peluang yang muncul. Dengan kekuatan pasar yang dimilikinya, perusahaan-perusahaan ini mampu menggeser beban ataupun biaya yang muncul dari adanya perubahan tersebut ke arah petani. Petani mengalami pemerasan ganda akibat dari struktur pasar yang tidak kompetitif yang dihadapinya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa petani adalah pihak yang relatif tidak memiliki cukup pilihan untuk melakukan respon yang memadai dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Perubahan-perubahan internal maupun eksternal yang terjadi di sistem agribisnis pada akhirnya dapat meningkatkan kesenjangan pendapatan. Kesenjangan pendapatan atau kesejahteraan rumah tangga pertanian dan rumah tangga non-pertanian diperkirakan akan semakin melebar. Kebijakan publik memiliki pengaruh terhadap ketimpangan atau kesenjangan yang semakin melebar. Sebagaimana Profesor Stiglitz, penerima penghargaan Nobel Ekonomi tahun 2001, katakan bahwa ketimpangan adalah pilihan, bukan fenomena yang tak terhindarkan.
ketimpangan merupakan akumulasi dari kebijakan yang tidak adil dan prioritas kebijakan yang tidak tepat. Oleh sebab itu, aspek ketimpangan dan keadilan hendaknya menjadi indikator sentral dalam pengambilan kebijakan publik. Terima kasih. Perkenan saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Terima kasih kepada Rektor dan Wakil Rektor IPB periode 17-22, Rektor dan Wakil Rektor IPB periode 23-28, Ketua dan Anggota Majelis Wali Amanat IPB, Ketua dan Anggota Senat Akademik IPB, Ketua dan Anggota Dewan Guru Besar IPB, Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Manajemen IPB, Ketua Sekretaris, Ketua Komisi C, dan Anggota Senat Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB periode 16-21, Ketua Sekretaris, Ketua Komisi C, dan Anggota Senat Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB periode 22-27, Direktur SDM IPB beserta jajarannya. Terima kasih saya sampaikan juga kepada panitia penyelenggara orasi ilmiah guru besar IPB. Terima kasih dan penghargaan saya sampaikan kepada Prof. Rita Nurmalina dan juga Prof. Amsul Rifin yang berkenan menelaah naskah orasi ini sehingga menjadi lebih baik. Terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada pimpinan Departemen Agribisnis, Dr. Dwi Rahmina, Prof. Amsul Rifin, Dr. Burhanuddin, Kepala TU Departemen Agribisnis, Kokom Komariah, dan jajarannya yang telah banyak membantu dan mendukung saya selama ini. Saya sampaikan juga terima kasih kepada semua rekan-rekan dosen dan tenaga kependidikan Departemen Agribisnis yang telah banyak membantu dan bekerja sama dalam suasana yang penuh kekeluargaan. Terima kasih dan penghargaan kepada tim yang telah membantu dalam menyiapkan naskah dan bahan presentasi orasi ini. Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya saya sampaikan kepada para dosen pembimbing saya, S1 sampai S3, Profesor Suaryo, Profesor Rudolf Sinaga, Dr. Cahyadi Sugianto, Dr. Khairil Anwar Asahan, dan Dr. John Quilky, yang dengan kesabaran dan ketekunan melengkapi saya dengan berbagai rumpun bidang ilmu ekonomi. Terima kasih dan penghargaan saya sampaikan kepada Prof. Sayugyo, guru dan mentor saya di bidang sosiologi dan kemiskinan. Terima kasih dan penghargaan saya sampaikan juga kepada Prof. Bungaran Saragih, guru dan mentor saya di bidang ekonomi dan pembangunan agribisnis. Terima kasih Prof. Bungaran yang berkenan hadir pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih saya sampaikan kepada pimpinan PSB-PSB3, Profesor Bungaran, Dr. Mangatas, Profesor Mangara Tambunan, Dr. Bayu Krisnamurti, dan juga Prof. Mulatno. Pada kesempatan yang diberikan kepada saya untuk turut serta banyak penelitian tentang kemiskinan, kesejahteraan petani, pembangunan pedesaan, dan pertanian. Terima kasih dan penghargaan kepada Prof. Damayanti Bukori, yang menyertakan saya sebagai Research Fellow di JTSS. Terima kasih dan penghargaan saya sampaikan ke Dr. Joy Winoto dan para sahabat di TP7. Di sini ada Dr. Hermanu, Mas Bowo, Mas Hermanto, Mas Sony. Atas sharing pengetahuan yang kita lakukan selama ini, terima kasih saya sampaikan kepada Prof. Stiglitz atas saran dan arahannya, terutama tentang pentingnya aspek keadilan, ketimpangan, dan asymmetric information dalam perumusan kebijakan publik. Terima kasih dan penghargaan saya sampaikan kepada Prof. Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI ke-6, yang berkenan menugaskan saya sebagai Wakil Sekretaris Presiden, Sekretaris Pribadi Presiden, dan Staf Khusus Presiden Bidang
bidang pangan dan energi. Terima kasih dan penghargaan setingginya saya sampaikan ke Ibu Negara almarhum Ani Yudhoyono dan juga Menteri Pendidikan Muhammad Nuh yang telah memberi kemudahan pada saat saya mengemban tugas. Terima kasih dan penghargaan juga disampaikan kepada para staf khusus Presiden RI ke-6. Terima kasih saya sampaikan kepada para sekretaris pribadi RI ke-6 beserta SAP. Terima kasih kepada para staf ahli di kantor staf khusus Presiden RI ke-6 bidang pangan dan energi. Terima kasih kepada Prof. Edi Santosa. Terima kasih kepada Kombes Dr. Rinda Wulandari dan teman-teman yang lain, Dr. Rami, Dr. Sulistianto, dan seterusnya. Terima kasih dan penghargaan kepada para mantan ADC Presiden RI ke-6 dan ADC Ibu Negara atas segala kemudahan yang diberikan serta kerja keras bersama pada saat menyelesaikan tugas. Terima kasih terutama saya sampaikan kepada Nana dan Teti, istri saya, atas pengorbanannya yang memungkinkan saya menyelesaikan semua tugas. Terima kasih saya sampaikan kepada keluarga Sabtoadi, kakak, adik, dan keponakan. Terima kasih saya sampaikan juga kepada Robert dan Christine. Terima kasih saya sampaikan kepada tulang Daniel Silain, tulang saya, dan segenap keluarga dan dukungan doanya. Terima kasih kepada para sahabat di SMP, Ringin Budo 74 Pare Kediri. Terima kasih juga kepada para sahabat saya di SMA 2 Kediri, R77 Kediri, Setio Wibowo dan juga Suntari. Terima kasih. Terima kasih kepada para sahabat Sosek 79 IPB atas perjalanan bersama menempuh masa pendidikan, masa saling asih, asah, dan asuh. Akhirnya saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh Bapak Ibu para undangan yang telah berkenan untuk menghadiri rapat orasi ilmiah ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Salam sejahtera, selamat siang. Agria Suara.
Pembacaan surat keputusan Dewan Guru Besar IPB tentang pemberian penghargaan Satya Lencana Sujana Utama oleh Sekretaris Dewan Guru Besar Profesor Dr. Dr. Hewan Muhammad Agustiadi. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Dewan Guru Besar Institut Pertanian Bogor nomor 11 garis miring SK garis miring DGB IPB garis miring 2023 tentang pemberian penghargaan kepada Guru Besar IPB yang telah melaksanakan orasi ilmiah Guru Besar. Dewan Guru Besar Institut Pertanian Bogor menimbang A. bahwa Dewan Guru Besar Institut Pertanian Bogor adalah organ IPB yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik. B. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Garis Miring 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor telah ditetapkan tugas dan wewenang Dewan Guru Besar Institut Pertanian Bogor. C. bahwa dipandang perlu untuk memberikan penghargaan dan nomor anggota kepada Guru Besar IPB yang telah melaksanakan orasi ilmiah Guru Besar. Mengingat 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor. 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor A. Nomor 25 garis miring K garis miring MWIPB garis miring 2020 tentang pengesahan pengangkatan Ketua dan Sekretaris Dewan Guru Besar Institut Pertanian Bogor periode 2020-2025. B. Nomor 06 garis miring MWIPB garis miring P garis miring 2020 tentang struktur organisasi dan tata kerja Institut Pertanian Bogor. 6. Peraturan Dewan Guru Besar Institut Pertanian Bogor nomor 37 garis miring DGB IPB garis miring P garis miring 2018 tentang organisasi dan tata kerja Dewan Guru Besar Institut Pertanian Bogor. Memperhatikan keputusan rapat pimpinan Dewan Guru Besar Institut Pertanian Bogor tanggal 16 Mei 2023. Memutuskan 1. Dewan Guru Besar IPB memberikan penghargaan kepada Profesor Dr. Insinyur Abdul Munib Master of Science in Agriculture, Profesor Dr. Insinyur Agus Saleh Atmadipura, Diploma d'Etude Superior Specialist, dan Profesor Dr. Insinyur Haryanto Magister Science sebagai Guru Besar IPB yang telah melaksanakan orasi ilmiah Guru Besar. 2. Penghargaan berupa Satya Lencana Sujana Utama. 3. Penganugerahan Satya Lencana Sujana Utama
merupakan tanda penerimaan sebagai anggota Dewan Guru Besar Institut Pertanian Bogor dan dengan demikian diberikan nomor anggota sebagai berikut. A. 2022-01-064 untuk Profesor Dr. Insinyur Abdul Munib, Master of Science in Agriculture. 2. 2022-03-057 untuk Profesor Dr. Insinyur Agus Saleh Atmadipura, DESS. 3. 2022-08-029 untuk Profesor Dr. Insinyur Haryanto, Magister Sains. 4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan. Ditetapkan di Bogor pada tanggal 27 Mei 2023, Dewan Guru Besar Institut Pertanian Bogor, Ketua Profesor Dr. Insinyur Evi Damayanti, Magister Sains. Pemberian tanda penghargaan Satya Lancana Sujana Utama oleh Ketua Dewan Guru Besar Profesor Dr. Insinyur Evi Damayanti, Magister Sains. Kepada para orator yang namanya dipanggil, dipersilahkan menuju tempat yang telah disediakan di hadapan Ketua Dewan Guru Besar. Hadirin dimohon berdiri. Profesor Dr. Insinyur Abdul Munif, Master of Science in Agriculture, dimohon menuju tempat di hadapan Ketua Dewan Guru Besar. Profesor Dr. Insinyur Agus Saleh Atmadipura, Diplom Dechut Superior Spesialisi, dimohon menuju tempat di hadapan Ketua Dewan Guru Besar. Profesor Dr. Insinyur Haryanto, Magister Sains, dimohon menuju tempat di hadapan Ketua Dewan Guru Besar. Para orator dipersilakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Hadirin dimohon duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, kita bersama-sama telah mengikuti seluruh acara orasi ilmiah Guru Besar. Dengan hikmat, materi yang disampaikan dalam orasi ini telah memperkaya hasanah pengetahuan kita tentang betapa besarnya potensi bakteri endofit untuk melawan kerusakan akibat organisme pengganggu tanaman secara lebih aman dan berkelanjutan oleh yang amat pembelajar, Profesor
Dr. Insinyur Abdul Munif, Master of Science in Agriculture. Kita juga telah memperkaya wawasan mengenai oseanografi Laut Kepulauan Nusantara, yaitu eksistensi sistem arus lintas Indonesia dan penerapan Big Data Science untuk mengkaji Laut Kepulauan Nusantara secara komprehensif sehingga bermanfaat dalam rangka eksplorasi sumber daya kelautan Indonesia, mitigasi cuaca maritim ekstrim, dan bencana alam sebagaimana tadi disampaikan oleh Yang Amat Pembelajar Profesor Dr. Insinyur Agus Saleh Atmadipuro Diplom Ditut Superior Spesialise. Bersama-sama kita juga telah menyimak pemaparan Yang Amat Pembelajar Profesor Dr. Insinyur Haryanto Magister Science mengenai dampak perubahan baik internal maupun eksternal yang terjadi di dalam sistem agribisnis terhadap peningkatan kesenjangan pendapatan rumah tangga, pertanian dengan non-pertanian, serta upaya-upaya untuk mengurangi kesenjangan tersebut. Kami berharap segala implikasi dari penyajian ketiga guru besar untuk pengembangan keilmuan di IPB dan untuk kemaslahatan umat manusia dapat terus kita tindaklanjuti dan kembangkan di masa mendatang. Hadirin sekalian, orasi ilmiah guru besar IPB merupakan salah satu media bagi para guru besar IPB untuk menyebarluaskan temuan-temuan baru dalam bidang ilmu yang menjadi penugasannya serta menyampaikan gagasannya untuk kemajuan pembangunan. Kami berharap semoga temuan dan gagasan yang disampaikan oleh Yang Amat Pembelajar Guru Besar IPB tadi dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, khususnya dalam bidang ilmu pertanian dalam arti luas, dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat guna meningkatkan kiprahnya dalam pembangunan di negara kita tercinta, serta untuk kepentingan kemanusiaan, kelangsungan seluruh kehidupan di muka bumi, dan keserasian alam semesta. Hadirin yang saya muliakan, dengan berakhirnya orasi yang disampaikan oleh Yang Amat Pembelajar tiga guru besar IPB tadi, maka selesailah keseluruhan rangkaian acara orasi ilmiah guru besar IPB. Selanjutnya, setelah pembacaan doa, pimpinan sidang saya kembalikan kepada Saudara Rektor IPB untuk menutup acara orasi ilmiah guru besar ini. Memanjatkan doa dipimpin oleh Profesor Dr. Insinyur Hamim, Magister Sains. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya. Hadirin yang kami muliakan, marilah di saat yang berbahagia ini kita memohon kepada Zat yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keyakinan masing-masing dan izinkanlah kami untuk memimpin secara Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mannu wa lakal fadlu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, segala puji bagimu, segala syukur bagimu, segala nikmat hanya milikmu, dan segala keutamaan hanya datang darimu. Wahai Zat yang membelah bumi, yang tandus menjadi kebun-kebun indah dan hutan belantara, Zat yang membentangkan lautan bagi manusia, sebagai sumber makanan dan perhiasan bagi hamba-hambanya, serta Zat yang mencukupi rizki hambanya setelah mereka menjelajahi dan mengelola bumi sesuai kehendaknya.
والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, hari ini Sabtu 27 Mei 2023 kami berkumpul dalam rangka menghadiri orasi ilmiah Guru Besar IPB yaitu Profesor Dr. Insinyur Abdul Munif MSc AGR, Profesor Dr. Insinyur Agus Saleh Atmadipura DESS dan Profesor Dr. Insinyur Haryanto MS. Sebagai perwujudan rasa syukur atas nikmat yang Engkau berikan dan tanggung jawab yang Engkau embankan kepada kami. Ya Allah ya Tuhan kami, berkahilah pertemuan kami hari ini dan jadikanlah pertemuan hari ini sebagai majelis ilmu yang Engkau ridhoi. Jadikanlah ilmu pengetahuan yang telah kami pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat baik untuk diri dan keluarga kami maupun untuk masyarakat dan bangsa Indonesia. Bimbinglah kami untuk bisa mendarmabaktikan ilmu yang kami telah tekuni tersebut untuk lebih mengenal Engkau Sang Pencipta yang telah membentangkan alam ini sebagai laboratorium bagi kami untuk belajar dan mengajarkan ilmu bagi sesama. Ya Allah ya Tuhan kami, kami sadar bahwa ilmu yang Engkau berikan kepada kami tak sepadan dengan keagungan-Mu yang telah menumbuhkan dan memelihara aneka tumbuhan dan tanaman yang menghampar di bumi ini. Tak sebanding dengan luasnya samudra yang Engkau bentangkan dan juga tak sebanding dengan beragamnya sumber penghidupan yang menjadi hajat hidup hamba-hamba-Mu. Namun kami berharap meski sedikit ilmu yang Engkau berikan kepada kami, semoga menjadi perantara untuk ma'rifat kepada-Mu, mengenal keagungan-Mu, sehingga kami mampu bersyukur atas apa yang Engkau berikan kepada kami. Seteguk ilmu yang Engkau berikan kepada kami semua akan menjadi pendorong semangat kami untuk terus belajar dan mengerjakan, mengajarkan kepada orang lain. Pendorong semangat mengemban keilmuan untuk kemanfaatan bagi masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu ya Allah, bimbinglah kami di dalam menguak rahasia alam-Mu, mempelajarinya, memanfaatkannya, mengembangkannya, serta mengelolanya. Dan jadikanlah itu semua sebagai sarana kami untuk terus di dalam mengagungkan-Mu, mensyukuri nikmat-Mu, dan bermakrifat kepada-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau telah bentangkan alam semesta ini sebagai tempat kami untuk belajar dan menimba ilmu. Oleh karena itu ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang selalu haus untuk belajar dan bersemangat untuk menjadi mata rantai di dalam menyebarkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan untuk anak didik kami, untuk masyarakat, dan untuk bangsa kami. Jadikanlah ilmu pengetahuan yang kami pelajari dengan keberkahan dari-Mu berguna bagi kami, bangsa kami, dan seluruh umat manusia, serta membawa kebaikan bagi kami untuk kehidupan dunia dan akhirat. Allahumma ya alim wa ya sami wa ya basir, aghnina bil almi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, hiasilah diri kami dengan kelembutan dan kesantunan, muliakanlah kami dengan ketakwaan, dan limpahkanlah kami kesehatan dan kesejahteraan. Allahumma ya Qadir wa ya Muqtadir, na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yahsya' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Hindarkanlah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak terkabulkan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau ridhoi, bukan orang-orang yang tersesat dan Engkau murkai. Ya Allah ya Tuhan kami, kami menyadari bahwa kami adalah hamba-hamba yang lemah dan banyak berbuat salah. Oleh karena itu ya Allah, kuatkanlah kami dengan pertolongan-Mu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, para guru kami, para pemimpin kami, dan seluruh bangsa kami. Engkau Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rabbana la tuzigh qulubana
ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalawatit taini wa qahrir rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata mal abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rektor menutup sidang terbuka Institut Pertanian Bogor. Seraya menyatakan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sidang terbuka Institut Pertanian Bogor dengan acara khusus orasi ilmiah guru besar pada hari ini dinyatakan selesai dan ditutup. Terima kasih. Profesor Dr. Insinyur Abdul Munif, Master of Science in Agriculture, Profesor Dr. Insinyur Agus Saleh Atmadipura, Diplom d'Etudes Supérieures Spécialisées, Profesor Dr. Insinyur Haryanto, Magister Sains, beserta keluarga inti dipersilakan menempati posisi di depan panggung. Sidang terbuka Institut Pertanian Bogor dengan acara khusus orasi ilmiah guru besar selesai. Prosesi akan meninggalkan ruang upacara sekaligus memberi ucapan selamat kepada para guru besar yang berorasi dan keluarga. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, dengan demikian
kami atas nama Institut Pertanian Bogor mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Semoga kesuksesan menyertai kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Terima kasih dan selamat siang. Selamat datang di IPB University, kampus hijau penuh prestasi, dinamis dan penuh karya, unggul akademik dan risetnya. University Bogor lokasinya teduh suasananya, bertemu teman dari seluruh Nusantara, Jawa, Sumatera hingga Papua. Kita bersama raih asa seluasnya, gapai kita bersama banggakan orang tua. Gawi akhirkan kelas IPB Nation, satu IPB untuk satu nation. Come on! Berpadu satu raih asa.